Jumlah peselah dadah baru daripada masyarakat Melayu mencatatkan kadar penurunan paling tinggi berbanding kaum lain tahun lalu. Dalam tempoh setahun, bilangannya berkurangan lebih 20%. Kemajuan itu juga dianggap sebagai suatu rangsangan buat kempen Dadah Itu Haram bagi meningkatkan lagi usaha dan memperluaskan jangkauannya. Dalam perangkaan tahunan terbaru Biro Narkotik Pusat atau CNB, bilangan peselah dadah baru merosot daripada 936 pada 2021 kepada 797 pada 2022. Bilangan peselah dadah baru daripada kaum Melayu berkurangan lebih 20%, lebih tinggi kadarnya berbanding kaum Cina sebanyak 12% dan kaum India sebanyak 13%. Ini adalah satu perkembangan yang positif di mana dengan adanya kekurangan ini lebih ramai anak-anak Melayu kita yang boleh melibatkan dalam aktiviti-aktiviti yang lebih sihat dan membangunkan diri mereka supaya mereka dapat mendampingi bersama-sama dengan keluarga, rakan-rakan mereka. Meskipun kemajuan demikian, usaha kempen Dadah Itu Haram akan dipergiatkan lagi. Dalam usaha untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang mesej anti dadah serta meluaskan lagi jangkauan, Menteri Negara Ehwal Dalam Negeri Profesor Madya Muhammad Faisal Ibrahim turun padang hari ini bagi mendampingi masyarakat di sekitar kawasan Kampung Gelam. Dalam usaha tersebut, para sukarelawan beramah mesra dengan sekitar 300 orang bagi menyebarkan mesej anti dadah. Inisiatif ini turut disertai para relawan dari kumpulan motosikal, gunting rambut dan rangkaian belia. Sejak dilancarkan pada 2017, pelbagai usaha sudah pun dijalankan termasuk di masjid-masjid dan menurut Dr. Faisal, sudah tiba masanya untuk usaha-usahanya dikemas kini untuk mendampingi lebih ramai anggota masyarakat. Kita mahu memikirkan bagaimana kita boleh terus meluaskan pendekatan kita dengan lebih dalam lah, bukan saja dari segi bekerjasama dengan badan-badan ini, kumpulan ini, tapi yang penting bagaimana kita boleh memberikan empowerment kepada ibu bapa, kepada rakan-rakan belia-belia ini. Dalam pada itu, Dr. Faisal turut meluahkan kebimbangan atas jumlah belia yang diberkas atas kesalahan menggunakan ganja yang meningkat pada tahun lalu. Menurut CMB, lebih banyak program memerangi penyalahgunaan dadah akan diadakan sebelum bulan Ramadan ini.